16 sampai 25 tahun. Betul. Selain itu juga ada double disc brake, yaitu meningkatkan penyeraman yang maksimal antara rem depan dan juga rem belakang. Rem depan dan belakang. Lalu, apalagi keunggulannya Vela boleh disebutkan biar semua masyarakat tahu. Yaitu ada mesin DHOAC, yaitu 6 kecepatan. DHOAC itu adalah double overhead cam head. Benar, berarti itu speednya udah 6 ya. Kalau tetangga biasanya baru 5, kita udah hadirkan dengan 6 speed. Selalu. Juga ini tarikannya responsif dan top speed yang sangat baik di kelasnya. Betul banget. Terus ada rangka twin perimeter. Ini lalu ada full digital speedometer. Speedometernya gimana tuh, digital ya? Oh, digital, udah macam mobil aja ya kan. Okay. Lalu liquid coil radiator ya, dan juga ada BGMFI. Benar, yang pastinya itu irit ya. Kalau seperti yang kita bilang tadi pagi, siang, pokoknya dari tadi pagi kita tuh woro-woro. Ini lebih irit dibandingkan dengan motor sekelasnya ya. Kalau bisa dibayangkan 1 liter bensin misal diumpamakan kalau kita berangkat dari Serang, biasanya kalau motor biasa sekelas ini hanya cukup sampai Pandeglang saja, tetapi kalau dengan New Sonic One Cylinder ini bisa sampai Rangkas banget. Itu berarti sekitar 50% perbedaan iritnya. Lebih irit ya, jauh udah lebih desainnya irit. Keren, yes. Cool, maco, anak muda banget. Benar. Irit lagi kan. Dan yang pastinya Velo, aku juga gak mau kalah. Apa? Kalau Ican sudah berdiri, Ican di sini sudah berdiri di satu produk terbaru kita juga yang kita launchingkan malam hari ini. Ada CB150R. Di sini keunggulannya banyak banget ya. Yang banyak pertama banget. Boleh dijelaskan. Yang pertama. Tara. Dari varian warnanya sendiri itu ada Rapid Black, kemudian Quantum Red dan juga Macho White di sini ya. Betul. Sudah ada di sini. Bentuknya seperti ini. Keunggulannya ya, keunggulannya apa aja keunggulannya? Dari lampu LED-nya ya. Maupun yang depan, lampu sein depan, maupun yang lampu belakang dan lampu sein belakang itu semuanya sudah menggunakan lampu LED. Jadi bukan cuma yang di depan aja LED-nya ya. Bukan hanya di depan saja, tapi depan belakang semua sudah LED. Keren banget. Keren banget ya. Lalu kemudian rangkanya udah type thrust frame atau rangka tralis, menggunakan ini sehingga menjadi kokoh, ringan dan juga yang pastinya sangat nyaman untuk bermanufaktur di tikungan, di jalan-jalan berliku. Ya, jadi kan, pokoknya ya. Nyaman banget. Nyaman lah banget. Ya. Selanjutnya, gak kalah juga sama New Sonic One GTR. Ini double disc brake, artinya kita juga untuk pengeremannya, rem depan dan rem belakangnya udah sangat canggih sekali. Udah canggih banget, ya. Stabil banget ya. Selanjutnya. Nah, kemudian ada tutup tangki. Tutup tangkinya ini model Ario ya, yaitu rata. Nah, ini rata sekali, jadi bisa duduk di sini. Biasanya kan nongol-nongol nih, kalau ini kita hadirkan jadi, sudah rata. Jadi kalau bisa duduk di situ ya. Lalu bisa. Kemudian sama mesinnya juga ya. Udah mesinnya itu DOHC ya. Itu sama 6 speed juga sudah dihadirkan di sini. Yang pastinya tarikan responsif serta top speednya sangat baik untuk di kelasnya. Kemudian nih Velo ya. Apa? Sama seperti halnya dengan New Sonic 150R. Apa yang sama sama Sonic? Untuk full digital speedometer ya. Kita bisa lihat di sini udah sangat mewah sekali. Semuanya pakai angka, nggak ada yang pakai jarum. Kalau sini kuning, kalau situ udah biru. Sangat mewah sekali. Kalau ini ya, warnanya biru dan bentuk desainnya udah mewah seperti mobil ya. Jadi kelasannya udah bagus banget. Speedometernya udah digital semua, angka semua di sini. Jadi udah nggak ada jarum-jarum menusuk sudah hati tidak, ya. Tidak ada jarum-jarum menusuk hati. Iya. Lalu. Nah, kemudian juga liquid cold ya. Ini untuk pendinginnya. Kalau misalnya motor lainnya ya, tetangga itu ya. Tetangga. Untuk pendinginnya tuh hanya di air coolernya saja. Benar. Ya, atau radiatornya air aja. Radiator. Tetapi kalau spesial di CB150R ini, untuk pendinginnya tuh kita hadirkan di mesinnya. Mesinnya. Jadi sehingga, kalau mesinnya dingin, otomatis radiatornya juga dingin. That's right, that's the point. Ya, otomatis airnya juga akan dingin. Benar. Gitu kan ya. Pokoknya mesin dingin, radiator dingin, hati juga dingin. Iya, makanya juga nyaman ya Velo ya. Dan juga nggak kalah spektakulernya. Apa? Kita juga ini untuk CB150R ini juga sudah menggunakan BGMFI. Jadi sehingga sangat irit sekali. Pastinya. Kemudian juga yang pastinya nih ya, untuk Anda semua yang suka modif-modif motor ya Velo ya. Untuk knalpotnya bisa dilihat. Knalpotnya udah sangat modif sekali. Tapi kalau misalnya ada yang mau modif-modif lagi, nggak perlu dibongkar-bongkar dari sininya ya. Cukup ngebukanya dari
sini saja. Dari ujungnya. Pakai murnir ujungnya saja, jadi nggak repot-repot. Jadi nggak usah bongkar-bongkar semua knalpotnya ya. Nggak usah ya. Itu juga banyak udah besar di kelasnya ya. Paling benar. Besar di kelasnya ya Ican ya. Betul banget. Jadi ngapain lagi kalau udah ngambil motor ini nggak usah dimodif-modif lagi. Nggak usah lagi karena udah canggih banget pastinya. Ah, daripada modif motornya mending modif orangnya. Yes, jadi silakan nggak ada alasan lagi untuk Anda untuk berpikir panjang lagi. Masih yeah. Gunakan kesempatan karena event kita sampai dengan jam 11 malam nanti. Yeah. Jadi silakan mau dipilih. Mau yang merah atau yang putih? Mau CB150R atau New Sonic 150R? Ah, caranya gampang banget, hubungin aja langsung pameran kita di pintu masuk utama sebelah kiri. Betul. Sudah ada teman-teman sales ya, selain udah standby dan juga pasti sudah ada beberapa listing yang berpartisipasi di event kita malam hari ini. Ada siapa aja? Ada FIF Astra, Adira Finance, One Finance, Mega Central Finance, dan juga CS Finance yang akan membantu kalian untuk mendapatkan motor impian Anda secara mudah pastinya. Benar, yuk silakan untuk Anda yang tadi penasaran langsung aja menuju ke sana. Anda bahkan masih bisa test ride sampai dengan saat ini ya. Gak ada alasan lagi Anda untuk pikir-pikir panjang lagi ya, Mela, ya. Iya, apalagi sih, kapan lagi lo icip-icip ya kan? Icip-icip motor. Benar, betul sekali. Oke, kita akan hadirkan kembali satu grup band ini ya. Satu grup band kali ini yang siap untuk menggoyang dan menghidupkan suasana malam hari ini lagi. Betul. Boleh berdiri dong. Berdiri dong. Ya, kita jaket-jaket ya. Yo, jadi silakan yang masih di belakang juga boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan yang di belakang. Sesaat lagi kita masih ada beberapa band lagi sebelum kita hadirkan bintang tamu kita pada malam hari. Dan yang pasti Ican mau semuanya harus semangat, harus heboh dan harus peace. Damai. Iya. Oke, yuk kembali masih diundang yang masih di belakang boleh sambil kita langsung manggilkan teman-teman dari 2BM Seramesia untuk bersiap-siap di belakang kita ini. Nah. Ini buat teman-teman kalau yang udah ada di sini nih ya, nanti jogetnya nggak boleh rusuh ya. Betul. Oke, harus peace. Peace, long and gaul. Peace, long and gaul. Tangga apa? Iya, ini masih pada semangat gak nih? Semangat. Nggak ada suara, coba teriakannya mana? Cakep. Anak reggae tuh keren-keren, kompak semuanya. Bukan mau dimanapun reggae tapi mereka pasti ada. Betul sekali. Lalu, ya. Jadi yang masih di belakang boleh bergabung joget bareng di sini. Yang duduk-duduk boleh berdiri ya Velo ya. Betul, yang masih berada di kejauhan boleh langsung merapat. Karena di sini masih banyak sisi-sisi kosong asli. Iya, sisi-sisi kosong dari kehidupan. Sisi-sisi kosong. Hati. Curhat lah ya Bu ya. Dan yang pastinya juga sambil kita menunggu teman-teman dari 2BM Seramesia yang akan perform di sini, kita kembali ingatkan bahwasanya beberapa konten event kita Velo dari kalau kita lihat sebelah kiri sudah ada stand dari makanan ya. Iya, food court-nya ya. Benar, food court-nya sana boleh coba-coba. Kemudian juga di sebelah sana Velo dari pintu masuk aja kita sudah melihat pameran motor dari Honda. Betul, disuguhkan dengan berbagai tipe motor dari Honda. Betul. Kemudian juga listing-listing juga sudah pada standby. Betul, di sini juga ada buat servis motornya. Iya, yang sangat murah sekali pastinya. Sangat murah. Betul. Dan juga ada stand-stand dari distro-distro atau clothing dari Serang ya. Benar sekali. Kemudian juga ada toko spare partnya dari Honda pastinya sudah standby juga dari tadi pagi ya. Iya. Untuk Anda yang mau beli-beli spare part original, silakan langsung beli di sini. Yes. Keuntungannya itu banyak banget ya. Kalian bisa mendapatkan diskon sampai 20-50%. Tuh ya, benar. Kapan lagi? Dan sekarang masih buka ya. Kembali kita informasikan tadi, Vio ada informasikan ya. Untuk Anda yang ingin membeli spare part original dari Honda, di sana ada standnya ya. Untuk hari ini kita berikan diskon mulai dari 20% sampai 25% ya. Untuk ban itu kita kasih 25%. Iya. Kemudian juga ada beberapa produk tertentu dari spare part itu, kita berikan diskon sampai dengan 50%. Jadi kapan lagi, kita masih ada waktu sampai jam 11 nanti ya. Jadi buat kalian juga yang mau servis motor masih bisa ya. Langsung aja, itu di situ sudah ada servis motor murah. Benar sekali. Cukup dengan 50 ribu. Udah tune up plus gratis busi. Tuh, pokoknya banyak banget kemeriahan dari hari ini ya, itu busi. Oke, nampaknya sudah tidak sabar untuk dihibur dengan penampilan pengisi acara kita hari ini. Iya, betul. Selamat tepuk tangan yang beri untuk 2BM Seramesia. Oh,
anjing. Cek.
Oke, terima kasih buat yang sudah datang untuk launching Sonic dan Sever. Di sini banyak komunitas-komunitas reggae. Mana suaranya? Bentar lagi ada Gang Sarasta dan Sploys. Oke ya, kita santai sedikit. Yang joget reggae juga boleh gini jogetan. Masih lanjut ya. Neng sayang udah putus. Jadi enggak dibawain. Ini gua pernah cover lagunya dulu zamannya pang-pang gitu. Gua cover lagunya Sploys yang 1330, gua minta penyanyi aslinya untuk naik panggung. Ada Om Aku di sini? Hah? Om Aku yang keluar. Oke deh. Om Aku-nya keluar. Jadi kita bawain aja tanpa Om Aku. Iya. Enggak. Weh,
apa faktanya di sini. Lagi lagi kalian boleh joget. Sebentar lagi ada Squish dan Gangsta Rasta. Kita pemanasan dulu joget-joget gitu. Mencari di atas kepala biru lampu. Coba ku pahami, coba ku resapi. Masalah ini yang datang-datang henti-henti. Maju adalah suatu alasan saat ini.